Halo, halo ibu-ibu semuanya. Selamat pagi menjelang siang ya. Hari ini aku mau demoin puding yang simple banget tapi cuantik ya. Bahkan beberapa murid saya itu udah dipraktekin, udah jualan. Padahal live-nya baru hari ini ya. Oke, kita langsung aja. Ini di halaman 36. 35, 36 itu tropical fruit pudding ya, tropical fruit pudding. Nah ini aku pakai kompor induksi, kompor listrik ya, dari si Ideal Life ya, pancinya juga pakai Ideal Life ya. Ini bisa dipakai panci-panci ini bisa pakai kompor biasa, pakai kompor listrik ya, kompor induksi juga bisa ya, kan benar. Oke, langsung aja. Di sini udah ada bahan A, udah ada agar gula, agar jelly dari Mr. Jelly, terus gulanya dari Rose Brand ya. Terus nanti kita akan pakai susu dari Indomilk ya. Dan nanti ada pasta dari Golden Brown ya. Ini langsung aja, ini yang kering-kering, agar gula jelly udah dicampur di sini, kita masukin. Terus kita tambahin susu ya. Resep ada di buku ya. Ini cuma ya, resep ada di buku. Betul, aku nggak sebutin gramnya di sini. Aku cuma kasih tahu cara buatnya aja. Nah, ini langsung kita masak. Yuk kita masak ya, buat puding yang simple, yang enak tapi cantik dan daya jualnya tinggi. Karena beberapa muridku udah jualan, nggak cuma seloyang dua loyang ya, udah beberapa loyang keluar ya. Begitu dapat bukunya langsung dipraktekin ya, dan padahal baru hari ini live-nya ya. Ya, ini udah mendidih ya, udah mendidih, tak matiin. Ya, tak matiin loyangnya. Ternyata loyangnya 18 ya. Bentar aku cek lagi. Ya 18 ya loyangnya ya. Terus tuh nih ya, tak kasih tahu nih. Enggak usah repot nyari mana lap gitu ya. Kadang pakai lap kita kan repot ya gini ya. Ya kan repot karena ini ngambleh kemana. Dia itu enggak ini loh, apa? Enggak panas gitu loh, jadi kita bisa pegang pakai tangan aja. Kita tuang. Terus nih kayaknya jangan di sini sih, aku pakai ini dulu. Jadi nanti bisa diangkat. Ya 18 ya. Ini dituang dulu semua ya. Dituang dulu semua. Terus nanti kalau udah jadi kita bongkar ya, habis ini langsung dikerjain. Saya ini tak pindahin tempat dulu, benda penuh. Nih udah jadi ya, ini udah jadi ya. Nah, ya ini cara membalik puding. Tuh pinggirnya mbok ituin dulu ya, mbok sasap dulu sama. Disasap dulu sama ini apa, pisau tipis ya, biar ini ngurangin pelengketan antara si puding ke loyang ya. Kalau masih nggak bisa ya, yang penting itu ada udara. Ada udara, dia ndak, pasti dia keluar tuh, ya kan? Ndak butuh air, kan? Itunya air bahan kita, ya kan? Jadi puding mau keluar itu bukan karena loyangnya dibasahi, tapi karena ada udara maka dia bisa keluar, ya kan? Ya, nah ini udah gini dah, udah gini. Ini dipotong setengahnya gitu loh, ya kan? Nah,
potong setengahnya gitu loh. Seberapanya terserah ya, seberapanya terserah. Terus biar lebih cantik, nah gini kan apa ya, kurang artistik kalau aku bilang ya, meng gini tok gitu. Nah aku kadang tak gini-gini ini. Nah dikasih kayak gelombang-gelombang gitu loh, ya kan, biar cantik dari tampak luarnya gitu. Nah, ya nggak rata gitu loh, ya kan, nggak monoton bener. Boleh garpu, sendok boleh. Nah sini ini juga rakyat digitu-gituin, ya kan. Nah ini dimasukin lagi ya, sorry nggak apa-apa sih, nanti kan ini di ini lagi ya. Nah ini kan rakyat kecocok, ambil aja. Terus sisanya buat apa? Sisanya dimakan buat anak ya. Nah terus ini kita susun. Nah susunnya terserah sih ya, susunnya terserah. Kita susun dulu. Nyusunnya sembarang ya, nyusunnya sembarang, itu kreativitas ya, sekali lagi ya, nyusunnya sembarang. Apa ya? Enggak usah saring. Enggak, ini kok nanti ditaruh di bawah juga enggak apa-apa. Kalau mau saring monggo, cuma saya tuh ngajarin kalau nanti ibu-ibu orderannya wes banyak. Karena murid-murid saya orderannya enggak cuma 1-2 loyang, berloyang-loyang. Jadi tak ajarin ilmu kerja efektif. Nek buat satu enggak apa-apa mbok saring. Nek buatnya banyak nanti itu text time tambah panik nanti ya. Nah ini sembarang, ini aku langsung jeblos-jeblosin aja ya. Kalau biasanya nek dijual kadang tak artistikin, tak cantik-cantik, tapi ini ben cepet ya, ben cepet. Kita langsung aja ya, abstrak aja nih, yang paling yang di atas aja ben ketok rodok cantik ya. Puding putihnya perlu ditusuk-tusuk garpu ya gak sih? Boleh, kalau mau tusuk-tusuk boleh ya, mau ditusuk-tusuk boleh ya, tusuk-tusuk boleh. Resep puding putihnya ada di buku Mr. Jelly ya, Mam. Sudah banget sih pasti rasanya nanti. Tuh ini enak ya, ini enak pokoknya. Dijual enggak malu-maluin deh pokoknya ya. Ini bahannya ya, sini udah ada agar, gula, jeli ya. Udah vaksin, yang udah vaksin untuk vaksin pertama dapat 5% diskon. Ini all kelas di atas 500 up ya, dapat diskon 5%. Buat yang udah vaksin kedua ya, udah 2 dosis dapatnya 10%. Enak apa? Enak. Ayo coba ketik. Ayo, all kelas loh, RPC juarang-juarang all kelas itu diskon ya. Jadi karena saya juga mendukung Indonesia untuk tervaksin semua, saya berharap ibu-ibu yang mau dapat diskon nunjukin bukti vaksinnya, foto selfie ting gitu ya, nanti kirim ke Mimin. Sembarang boleh, sembarang. Intinya jangan diping, jangan muter terus nanti tengahnya gosong. Jadi harus semua apa ini pantatnya, sorry apa sisi bawah ya, sisi bawahnya panci itu kena. Ini aku aduk-aduk ngilangin ini apa busanya ya kan, biar dia rada berkurang. Nanti kita siram ya, jadi susun dulu buahnya, jangan yang nongol-nongolnya, nanti yang nongol-nongolnya ini kita tutup dulu ya. Nanti kalau udah kering
maksudnya udah kering, udah set ya, kita bongkar. Nah, kita tambahin yang nongol-nongolnya itu. Tuh, baru sebentaran, tuh sudah beningnya kayak gini ya. Ini yang pertama kali waktu aku diminta Pak Agus untuk cobain Mister Jelly, aku langsung bilang, "Pak, produk Bapak jelinya itu bagus, bening banget ya. Sama pendahulunya jauh. Yang pendahulunya tuh butuh waktu lama dan bisa-bisa yang ada ini udah terlanjur ada set ya, terlebih kental ya kan. Tapi Mister Jelly dia belum gitu lama, ini udah bening banget. Ya, tapi ini enggak saya siram sekarang karena dia masih panas ya. Kita kurangin dulu uapnya. Kenapa? Karena ini buah. Engko nek di nanti kalau di apa? Di siram sekarang, ya kan? Nanti dia layu, ya kan? Jadi siramnya rada nantian, ya. Jadi nunggu dingin dulu baru disiram. Nunggu dia rada hilang ya ini ya. Tapi tetap dia masih apa? Masih cair. Nah, ini udah cukup hilang, udah rada adem ya. Kita siramin ya. Ini tadi enggak langsung dituang gara-gara masih panas ya, Mas. Kalau panas-panas dituang nanti buahnya layu. Nah, ya. Tunggu dingin dulu. Ya. Jadi ini buahnya gini, udah toh? Nah, masih ada sisa nanti buat menghias yang itu ya, yang apa? Yang di atasnya gitu loh, ya. Hasilnya bening banget, makin ya? Jelly plan. Pindahin dulu ke belakang biar nggak penuh di sini. Tuh, aku udah punya yang udah jadi ya. Cara bongkarnya sama ya tuh. Jadi dia rata ya. Jadi dia rata. Nah, ini baru kita hias nih atas-atasnya nih. Ya kan? Nih, ya kan? Beli bukunya bisa langsung DM ke Instagram kita ya Kak, Mr. Jelly ID. Nanti dibantu oleh Mimena diproses. Mr. Jelly, glenyer, delicious. Mr. Jelly, kenyal jelinya. Mr. Jelly, yummy jelinya. Mr. Jelly, jelinya jelly sekali. Ya, oke. Okay. Thank you ya ibu-ibu, bapak-bapak untuk live hari ini. Semoga ilmu dari saya bermanfaat ya. Dipraktekin yang udah punya buku, yang gak mudeng nonton YouTube-nya ya. Oke, kita ketemu di next live ya. See you next live. Mungkin ada puding teh botol tuh enak banget ya, dan itu baru saya yang buat ya. Ya, praktekin. Gak tau deh nanti jadwalnya Mr. Jelly yang next dapat apa nih ya. Thank you, see you. Mr. Jelly, glenyer, delicious. Mr.